Sebanyak 380 siswa dan 50 guru SMK Negeri Situ Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengikuti kegiatan Smart Train Ramadan dilakukan serentak di Jawa Barat pada Sabtu 8 April 2023. Dalam kegiatan yang menjadi program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara daring ini, ratusan siswa SMK Negeri Situ Raja melakukan penulisan mushaf Al-Quran dengan metode follow the line. Masing-masing siswa diberi sejumlah lembar kertas untuk menebalkan urutan ayat dari setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Dalam pelaksanaannya, ratusan siswa dan para gurunya nampak antusias untuk menyelesaikan penebalan penulisan Al-Quran dari lembar kertas yang diberikan. Menurut Wakasek Bidang Kesiswaan SMK Negeri Situ Raja, Adin Soherlan, kegiatan ini digelar bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan untuk Nuzulul Quran yang bertujuan membentuk karakter para siswa. Utamanya adalah mempertebal keimanan dan keyakinan siswa terhadap kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Untuk mempertebal keimanan dan keyakinan terhadap Quran bagi para siswa terutama dan belajar untuk menulis mushaf Quran. Nah, tentunya kami sangat berterima kasih kepada Kepala SMK Negeri Situ Raja, kepada Kantor Cabang Dinas 8 Provinsi Jawa Barat, dan ini adalah program dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski waktunya hanya selama 15 menit, para siswa dan guru yang mengikuti mushaf Al-Quran dengan metode follow the line dapat menyelesaikan dengan baik dan rapi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.